silakan. Lumpuh kami main HP ya. Fotonya akan kasih. Betul, posisi seperti ini ya. Untuk melengkapi berkas perkara, karena kelengkapan berkas perkara salah satunya kasus pembunuhan ini yaitu rekonstruksi. Ada berapa adegan sih, Pak? Untuk adegan rekonstruksi ini ada 9 adegan yang diperagakan oleh pelaku. Pasal yang disangkakan? Pasal yang disangkakan tetap 338 Jo 340 KUHP. Ini ancaman hukumannya 20 tahun. Ini rekonstruksi ini menggambarkan bagaimana tindakan tersangka ini pada saat kejadian. Dan rekonstruksi ini memberikan terang tentang kejadian yang sedang diselidiki oleh jaksa, oleh polisi, dan nanti akan memudahkan kejaksaan dalam menentukan dan kami selaku penasihat hukum untuk membela dia dalam persidangan. Senin, dapat kabar lah bang ya, Senin pas balik. Pas balik, bukan apa kabar? Bang. Oh bau. Kayak bau tulang busuk. Iya. Sampai itu udah berapa hari lah, sampai nanti gue berangkat kamar lo. Iya. Baru lah tahu kok itu. Mayat. Udah pasti penggunaan. Mayat. Abang setelah kejadian ada tidak hal yang janggal gitu? Ya Allah bang, kok kita mau cerita itu orang itu saya. Tidak mengalami. Iya kan posisinya kan? Lain sama saya yang kesini. Dari perempuanannya. Minta tolong itu selama 2 minggu lebih. Tengok kan, boleh lihat. Ada gak istilah penghuni kos? Iya. Betul Jung ya? Seperti itu? Ya. Adegan keempat. Selanjutnya korban menuju ke lemari dan berdiri di depan lemari. Dan tiga ayat.